Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun ilalang, yang jawab salam mudah-mudahan kebayar hutang. Sekali dayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaciri pisan eta anu jawabna bedas berarti eta anu gede. Tanagana atuh hutang wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu alla wa hiya qalbu. Pertama-tama yang saya hormati para alim ulama, para habaib, khususil khusus AAUJ ya, anu ngagaduhan ieu tempat, mudah-mudahan urang doakeun sadayana, mudah-mudahan beliau-beliau sing diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurna, dimudahkan dalam segala urusanna, dimudahkan dalam perjalanan dakwahna. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, di dia ya Bapak Lurah. Ini ganteng Bapak Lurah pakai belangkon. Orang doakan mudah-mudahan Bapak Lurah singjet. Ayo Allah. Abdi Unisalti. Mudah-mudahan Bapak Lurah sing dijantengkan pemimpin anu adil, jujur dan amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Tak lupa yang saya sayangi dan yang saya hormati para hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, santriwan, santriwati, kaula muda, kaula mati, yang punya anak perawan kudu hati-hati. Betul apa betul? Sebab apalagi di zaman sekarang, zaman era globalisasi, banyak orang makan cendol nggak pakai kelapa perut, ngejendol kagak punya bapak. Betul? Ayah di dia? Ulah kencang-kencang atau ayah. Ibu Linda nak cakap panjang lebar, tak cakap panjang lebar lah, berubah kan jadi bahasa Melayu tuh. Tak cakap panjang lebar, nak cuma menyampaikan sikit ya. Ya, perkenalkan dulu, Aini dari Malaysia, jauh datang dari naik pesawat. Naik pesawat tuh kesini. Yang penting singkat, manfaat, melekat, pulang bawa. Hese ini dia anu berkat mah balik ge. Ilmu anu manfaat. Sebelum penyampaian inti, marilah kita semua bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya dibantu ke tim hadrot, tim hadrot nggak lupa deh. Aduh, bantu ada? Di tempat gitu bisa? Hayu gerak. Kamu nih tim hadrot naik naik ke. Abdi naik mah turun. Bantuan oke? Okay? Cakep. Tes salah, tes. Posisi siap? Siap posisi? Ibu ulah kaget, suara abdi mah kok selesti kejora. Darada mirip oge saeutik mah jeung Lesti Kejora, benar? Itu mah Lesti Kejora, abdi mah Lesti Kajurang. Tes. Tes. Siap. Kedengnya ngalagunaun ya, ngalagunaun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli
Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan lantun salawat kita baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dan hadir di tengah-tengah kita. Amin ya Allah ya Rabbat. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan kullu syai'in lahu qiimah. Segala sesuatu itu ada harganya. Yang pertama, harga bisa ditentukan bilaham. Harga bisa ditentukan dengan daging. Daging sapi, Bu. Namun sapi nak lituh mahal, benar? Bisa nyampe ratusan juta. Tapi namun kuru cuma harga nagemu murah. Anu pertama bisa ditentukan ku daging. Anu kedua bisa ditentukan oleh lisan. Burung perkutut letik ditimbangnya bisa kilo-kilo acat, tapi bisa mahal hargana. Benar? Bapaknya mah burung perkutut terang, terangnya bapak mah perburungan mah terang. Burung perkutut letiknya mahal. Pertanyaannya, manusia ditentukan kunaon hargana? Namun manusia ditentukan hargana ku daging. Anu lintuh menang ihampura kanu lintuh ya. Mahal soalnya. Coba anu kuru kos abdi murah, bener ya. Iya jengi hampura ibu hampura. Riset membuktikan anu lintuh masuk terepae. Loba gajian. Anu kuru ge sarua, anu kuru ge kurang vitamin. Ya. Anu kuru ge kurang vitamin. Tapi Bu, ari kematian mah da eta mah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ditentukan oleh hati, oleh kalbu. Ya. Jadi marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita. Tapi lain takwa nak okos Bahrawi, ya. Bahrawi mah singkatan takwa teh takut kepada istri tua. Tapi takut, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ya Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor University Al Hakuf Yaman, selalu menekankan kepada kita anak-anak muridnya, yaitu untuk selalu membersihkan hati. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri acara Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita bersih. Amin. Kita diberkahkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dijemput nih. Pantun, pantun. Bilang cakep, oke? Okay? Buah manggis, buah stroberi. Linda manis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.